Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dipancar luaskan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Kalibanggis Cibubur Bekasi, Radio Silaturahim untuk Islam yang satu. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali kami dapat menjumpai ikhwan dan akhwat di udara dalam program Kesehatan Islami yang hadir di setiap hari Sabtu. Dan pada minggu keempat ini hadir narasumber kita Pak Alfian dari Rumah Sehat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Alfian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, narasumber kita ini lahir di Palembang pada tanggal 7 Oktober, Pak Alfian ya? 7 November. 7 November, berarti kemarin sudah Jangan ulang tahun dong. jangan dimajuin dong. Sudah milad berarti. Oktober November. Ya Oktober, November. November. Oh iya, November. Nah, Baik, Masya Allah. Dan beliau aktif, sangat aktif di berbagai organisasi sebagai Ketua Lembaga Sertifikasi Kompetensi Kemubatra Ramuan Indonesia. Dan ternyata Pak Alfian ini juga banyak menyusun buku ya, Pak Alfian ya. Seperti Ya, buku modul pembekalan anggota ASPETRI, buku modul pembelajaran LSK Batra Ramuan Indonesia, buku modul pengembangan jamu 2 STAB Nalanda, buku ilmu dasar pembuatan jamu, dan buku materi pembelajaran uji kompetensi KKNI level keempat pengobat tradisional Ramuan. Masya Allah. Beliau juga disiplin ilmunya juga mendalami Chinese Medicine TCM S1 Bachelor di Universitas Medicine di Jiangxi University Tiongkok dan ya, pemilik klinik mudah-mudahan terapi nanti bentar lagi graduation. Bentar amin lagi. pemilik klinik Mudah-mudahan. terapi rumah sehat dan tercatat sebagai dosen Institut Nalanda, kemudian Stikes Sismadi. Dan narasumber kita tentunya ikhwan akhwat, narasumber tetap program kesehatan Islami di Radio Silaturahim ya. Saya baca CV-nya Pak Alfian karena selama ini kan mungkin pendengar taunya Pak Alfian, tapi nggak tahu ternyata bukunya banyak, kemudian disiplin ilmunya juga Masya Allah gitu. Pak Alfian, hari ini kita akan berbicara tentang pengenalan jamu bagian ketiga. Ya, benar. Betul ya? Baik, baiklah ikhwan dan akhwat, langsung saja kita akan mendengarkan pemaparan yang akan disampaikan oleh guru kita, Pak Alfian. Silakan Pak Alfian. Baik, terima kasih Mas Agus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat-Nya kita dapat berkumpul di Zoom ini ya, membahas tentang jamu ya, jamu. Ya nanti berikutnya saya akan membahas health cultivation, bagaimana kita bisa memperpanjang umur lebih lama ya. Memang urusan umur urusan Allah, tapi kita bisa memperpanjangnya dengan apa, nanti tunggu tanggal mainnya ya. Selesaikan dulu ini ya, bab jamu ya. Jamu ini sebenarnya banyak ya, ada jamu satu, jamu dua, farmakologi ya, farmakologi herbal tuh banyak lagi ya. Cuman saya selesaikan jamu ini karena jamu ini kalau saya lihat ya, pendengar Rasil ini banyak ibu-ibu ya, bapak-bapak ya, anak mudanya ada, cuman nggak banyak kalau saya lihat. Nah, antusias orang bikin jamu itu kan paling banyak ibu-ibu biasanya ya. Waktu kita workshop aja kan yang datang banyak banget kan ibu-ibunya. Diundangnya berapa, yang datang lebih ini ya. Iya. Oke, nah kita kemarin sudah bagian satu, bagian dua ya. Bagian satu itu pengenalan, bagian dua itu bagaimana membuat sediaan herbal ya. Nah, terus yang ketiga ini tujuan penggunaan jamu ya, atau herbal atau jamu ya. Nah, si jamu ini ya, jamu ini logonya ya, bukan jamu tuh jangan dipikir cuman jamu gendong yang ibu-ibu apa bu jamu yang jualan ya.
Bukan itu aja, logo jamu itu bisa dalam bentuk kapsul ekstraksi ya, yang pernah saya pajang itu yang saya sudah punya BP POM-nya. Nah, jadi jamu itu logonya kan, jamu itu waktu kita pengenalan jamu itu kan ada tingkatannya ya, jamu itu turun temurun empiris 3 generasi. Nah, setelah itu nanti ada obat herbal terstandar OHT. Nah, itu setelah dia 3 generasi, dia melalui uji praklinik. Ada lagi fitofarmaka ya, dia setelah 3 generasi dia uji praklinik baru uji klinik ya. Jadi jangan salah ya, jadi jamu itu jangan pikir hanya yang dijual digendong itu jamu ya, ternyata jamu itu ada sediaan lain ya, bisa dia kapsul ya, bisa granul ya, bisa dalam seduhan, dalam pipisan, bisa tablet ya, bisa tablet salut ya, dan banyak, atau gel ya, itu bisa ya. Nah, jamu ini bisa untuk promotif ya, meningkatkan kebugaran. Nah, jamu ini salah satu dari health cultivation ya. Health cultivation, nah, saya sedikit cerita tentang health cultivation ya. Jadi saya lihat tuh di Cina ya, karena saya belajar di Cina ya, kuliah bener ya, bukan kuliah yang cuma sebentar. Jadi kuliah memang S1, karena S1 yang paling banyak ilmunya ya. Nanti tahun depan ya saya lihat keadaan dulu ya, rencana saya mau ngambil S3 di sana. Nah, rencana saya S3-nya itu health cultivation ya. Health cultivation itu bagaimana kita memperpanjang umur ya, memperpanjang umur dengan apa ya, dengan body, mind, soul, spirit atau energi ya. Body itu ya, kalau kita mempertahankannya dengan apa ya, bisa kita akupuntur, bisa kita moksa, bisa kita dengan food terapi, bisa kita dengan herbal atau jamu ya, bisa kita dengan terapi lintah. Nah, ini body ya, body. Nah, setelah body, mind. Mind tuh pikiran. Nah, pikiran bagaimana ya, pikirannya tuh ya jangan stres ya. Banyak orang sakit datang ya, kayak di klinik ya, kadang-kadang ada pasien tuh yang dia ada tambahan ya, additional dari penyakit. Nah, ternyata tambahan penyakit ini penyebabnya ya, lambungnya gak beres-beres karena pikirannya, mindnya bermasalah, dia stres ya, ada masalah yang dipendam, yang dia tidak legowo, akhirnya asam lambungnya naik. Ada pasien yang tensinya turun naik ya, kalau dia stabil naik terus berarti ada masalah memang di bodinya. Tapi ini saat dia rileks dia turun ya, apalagi saat dia jalan-jalan ya, holiday. Nah, itu turun tensinya ya. Nah, kemarin Lose itu juga ngajar kita ya, kalau di TCM itu heart itu kan mood ya, heart itu mood kita ya. Nah, heart itu yang membuat pikiran kita senang, membuat pikiran kita stres ya. Nah, kemarin Lose bilang ada kasus ya, kasus itu suatu pasien dia mengalami asam lambung tinggi ya, karena pikirannya, karena masalah pekerjaan dan bla 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 ya. Jadi yang jawab kata Lose, gimana nih bagusnya gimana nih, kata Lose kan ya. Lose, yang lain bilang, oh ini harus cari penyebabnya segala macam dan harus diselesaikan, harus ada yang nolongin dia segala macam ya. Saya bilang, saya sendiri, akhirnya saya bilang, Lose, holiday aja Lose, saya bilang, ketawa Lose. Dan benar kan, dia harus refreshing ya. Jadi inti penyakitnya itu harus refreshing ya. Jadi benar, body, mind ya. Mind, pikiran. Orang kadang-kadang sakitnya karena pikiran ya. Mind, terus langsung soul ya. Jadi body, mind, pikirannya, soul itu jiwanya. Nah, jiwa ini kan kadang-kadang sama kayak HP ya. Kalau habis harus dicas kan, kalau nggak dicas gimana, mati kan. Nah, sama kayak sul nih, jiwa kita ya. Nah, jiwa kita kadang-kadang lagi senang, lagi sedih ya, kembali kemana ya, dicas ya, dengerin rasil ya, dengerin tauziah. Ada yang orang senang dia denger musik yang akustik atau yang denger aliran air ya. Ada satu pasien saya tuh, dia saraf kejepit ya, cuman dia tuh seneng rileks ya kalau denger gemerici air ya, ada kolam ikan ya, karena dia itu ada saraf kejepit kan, dia tinggal berdua ya, jadi dia nggak mungkin dia mau nyikat terus kan, nanti kena pinggangnya. Saya bilang, udah ibu gampang, saya bilang, nah kita kasih solusi. Makanya pengobatan yang benar itu body, mind, soul, spirit, energi. Nah, itu kita olah juga, bukan kita hanya bodinya aja
kita obatin, kasih obat, kasih herbal terapi ya, tapi kita pikirkan juga mind, soul, spirit dan energinya ya. Nah, saya bilang udah Ibu beli aja. Sekarang kan sudah banyak tuh yang ada bambu terus ngucur air, balik lagi ngucur air, balik lagi. Kan itu kedengeran gemercik air. Akhirnya beli itulah ya. Nah, akhirnya aman ya dengan pinggangnya. Karena kalau mau nyikat kan susah ya nyikat kolam renang, kolam ikan itu ya. Nah, jadi bagaimana soul jiwa kita tuh terisi dengan baik ya. Maksudnya kita bisa rileks ya dengan ibadah atau wirid ya. Nah, ada lagi satu lagi spirit ya, spirit nih atau energi ya, energi. Nah, bagaimana spirit kita nih semangat ya, energi kita terbentuk ya. Dengan apa ya? Dengan tadi misalnya ada orang yang mensupport kita ya, memberi semangat kita lebih apa terpicu ya, atau kita punya sendiri goal-goal yang harus kita bikin, yang kita buat semangat. Tapi jangan lupa hasil milik Allah Subhanahu wa taala. Ya jangan kita menentukan hasil, balik lagi dia nanti ke pikiran ya, ke mind ya. Jadi kita berikhtiar berusaha dengan semangat ya. Ada pasien yang stroke ya. Jadi pasien stroke ini ya saya banyaklah ngalamin pasiennya stroke ya. Nah, pasien stroke ini kan dia stres ya. Jadi nah ini juga sebagai informasi ya untuk edukasi keluarga ya. Jadi orang stroke ini pasti dia stres ya. Stres kenapa? Dan dia sering marah-marah, pasti marah-marah. Kenapa? Karena anggota tubuh dia sudah ada yang nggak sempurna ya. Dia biasa jalan sendiri ya. Dia biasa kemana-mana sendiri, ya akhirnya dibantu, BAB, BAK, ya sampai didorong kursi roda, sampai jalan dipegangin. Nah, kadang dia emosi, ya emosi. Nah, kadang-kadang dia emosi, lingkungan ikut emosi, ya kan? Nah, itu spiritnya kita bangun, ya kita kasih tahu keluarganya, bapak, ibu, ya. Nah, bapak, ibu harus jangan ikut emosi, karena bapak, ibu nih lagi sakit. Nah, bapak harus bikin spirit dia, semangat dia untuk cepat sembuh. Alhamdulillah cepat sembuh, ya. Dibantuin suaminya akhirnya nggak marah-marah, ya. Diajak jalan pagi-pagi cepat sembuh. Eh, pas giliran bapaknya sakit, ya. Ibunya ngerasakan pernah dibantu, ditolong segala macam. Dia bantu juga, ya. Coba kalau kita marah-marah, cuek, kesel. Wah, ini nyusahin segala macam. Ya nggak bakal sembuh, ya. Jadi spirit itu, semangat itu harus di gerakan juga. Jadi pengobatan itu bukan hanya tercetus pada bodinya aja, ya. Penyebab sakitnya itu banyak hal, ya. Ada mind, ada soul, ada spiritnya, ya. Kalau saya seneng itu ngobatin itu sampai kadang pasien ada setengah jam konsultasi ya, tergantung kalau terlalu rame ya saya cepat-cepat ya. Tapi kalau misalnya ada waktu saya nggak apa-apa ya, kita sharing ya, kita ngobrol. Kadang ada dia keluhan yang berbeda bukan dari fisiknya saja ya. Oke, kembali ke jamu, jadi panjang katanya ya. Nah, jamu untuk promotif meningkatkan kebugaran ya, kesehatan ya, kita minum misalnya beras kencur ya. Nah, beras kencur itu kan untuk pegel-pegel linu, pagi-pagi kita minum enak banget ya, badan kita seger ya. Atau kita sering lemes-lemes, nggak nyaman, nggak apa, kita kasih herbal yang meningkatkan stamina ya, misalnya habatus soda. Tapi jangan banyak-banyak ya, karena habatus soda itu panas ya, mungkin satu kali satu cukup ya. Adas ya, tapak liman ya, itu meningkatkan energi ya. Atau kalau ada ginseng ya, boleh juga ya. Preventif, dia mencegah dari penyakit ya. Misalnya kayak sekarang ya, lagi musim batuk flu ya, batuk flu ya. Nah, musim banget batuk flu. Nah, karena kita tadi ada herbal yang bisa untuk meningkatkan imunitas ya, namanya imunomodulator ya, kita minum aja kayak sekarang ini kan lagi musim banget. Nah, kalau enggak, wah repot. Saya kadang-kadang 5 sampai 6 pekerjaan dalam satu genggaman ya. Kadang ngurusin yang kayak kemarin tadi Mas Agus bilang short course yang sih ya, terus juga praktek, ngurusin tukang, kuliah, ngajar ya, nah nyiapin PPT buat apa siaran live ya. Nah, kalau kita body kita lemah ya, kita akan pasti cepat sakit ya. Nah, makanya dengan preventif itu saya minum herbal ya. Kuratif yang ngobatin ya. Kata siapa jamu tidak bisa ngobatin ya? Banyak pasien saya yang kreatin ureanya tinggi ya, jadi turun ya, kecuali ginjalnya sudah menciut ya. Terus ada yang gula
sembuh. HbA1c-nya 11 jadi normal 5,6 ya. Ada juga yang SGOT SGPT-nya tinggi ya, dikasih herbal turun ya, ada hasilnya di saya ya. Nah, jadi itu ngobatin ya. Ada lagi rehabilitatif ya, itu pemulihan kesehatan. Misalnya dia tadi stroke ya, kita kasih herbal-herbal yang untuk regenerasi sarafnya cepat ya. Nah, itu supaya otot-ototnya terbantu ya, sel-sel sarafnya yang mati kita optimalkan yang hidup ya. Nah, itu akan cepat dia penyembuhannya. Nah, ini barusan ada tadi pasien 2 kasus ya. Jadi dia datang memang pas di ronsen dia ngasih ronsen tadi saya lihat L5 S1-nya nyempit banget ya dan banyak kapur ya. Dia ngeluhkan pinggang juga ya, ngeluhkan pinggang, kesemutan. Nah, kalau di MRI itu pasti kejepit ya, tapi karena dia bawa ronsen ya kita nggak bisa menentukan itu kejepit ya, karena di D lah masih dugaan ya, tapi kalau saya lihat pasti kejepit karena sudah nyempit L5 S1-nya itu nyempit ya. Ada kapur lagi, berarti ada kegesek ya, paling nggak grade-nya itu disbulging atau prostusio ya. Nah, dia ada keluhan lain tadi tuh ya. Tadi datang Pak Alvin, saya sebenarnya masalah ini pinggang memang pegel nyeri ya. Cuman yang masalah saya ini nyeret, kakinya nyeret. Wah, ini hal yang berbeda, Bu. Ibu ini kemungkinan ada stroke ringan ya. Pas saya lihat gate-nya, gate itu jarak jalan dia ya, ngeset atau nyeret ya. Sama tangannya tadi saya lihat ya. Terus saya lihat bibirnya agak asimetris ya, sebelah kanan yang nyeret, bibirnya juga turun ya. Nah, Ibu ini pernah stroke ringan, saya bilang. Ini 2 hal yang berbeda ya. Nah, makanya kita harus tahu hal-hal yang itu ya. Nah, sampai ke situ kadang-kadang kita lihat pasien itu sampai ke situ ya. Jadi rehabilitatif. Nah, ada formulasi sediaan jamu yang tepat ya. Faktor pendorong penggunaan jamu ya, efek samping yang lebih kecil. Kenapa efek samping lebih kecil? Karena kita melalui uji toksisitas ya, sebelum kita beredar itu kita melakukan uji toksisitas. Toksisitas jangka pendek, jangka panjang, jangka menengah ya, itu dilakukan. Nah, kalau misalnya LD50-nya bermasalah ya, toksisitasnya tinggi, nah itu nggak boleh dipakai ya. Ada juga kalau misalnya dipakai dosisnya kecil ya. Ketidakpuasan terhadap obat modern. Nah, saya banyak ngajar dokter ya. Kemarin ada dokter juga ya yang saya ajar. Iya, Pak Alfian, dia sendiri mengakui efek samping dari obat medis itu banyak ya. Nah, kenapa obat medis itu banyak efek samping? Karena dia motong kompon satu senyawa dan itu sintesis ya, sintesis dibuat struktur kimianya. Nah, kalau herbal ini alami ya, dan herbal tidak ada pengawet ya, dia dikeringkan, dimaserasi, dievaporator, dimasukkan kapsul pakai filler ya, filler itu untuk biar dia gampang supaya nggak lengket ya, dan itu tidak ada expire ya, maksudnya nggak ada pengawet ya. Kalau dia pakai pengawet pasti ada medis ya, sama kayak kita bikin gel metil paraben ya, itu untuk apa, menahan supaya dia jangka panjang ya. Nah, kalau herbal itu aman, kering ya, jadi tidak ada dia pengawet ya. Nah, efek samping itu banyak ya. Kesadaran akan gaya hidup sehat ya, karena dia pengen sehat tadi minum jamu ya yang memang sesuai dengan kondisi badannya ya. Ada persepsi aman dari bahan alam ya, jelas lah ya, bahan alam itu aman asal dosisnya terkontrol jika ekstraksi ya, tapi kalau rebusan masih aman ya. Aspek formulasi sediaan jamu diantaranya ya, harus kita benar bahannya, jangan salah kita mau BAB tahu-tahu kita minum daun teh ya, salah. Kita pengen kita mencret, tahu-tahu kita makan jati Belanda ya, tambah mencret atau jati Cina ya. Ketepatan cara penggunaannya ya, harus tepat ya cara penggunaannya ya, misalnya penggunaannya di waktu kapan misalnya ya, terus ya secara penggunaan, cara penggunaan itu nih salah. Jadi cara penggunaan itu misalnya direbus ya, direbus misalnya, atau dia di parem ya, atau direbus dengan kondisi tertentu misalnya decoction, atau satu lagi itu apa, kok saya lupa, infus ya, ada decoction ada infus. Nah, itu beda waktu ya. Nah, waktu penggunaannya misalnya sebelum makan, sesudah makan ya, nah itu penting ya. Dosis ya, dosisnya misalnya 3 kali 1 500 mg, atau dosisnya ini berapa gram, berapa gram, berapa gram direbus ya, airnya 1 liter jadi 600 ya.
ketepatan sediaan, ya, sediaannya misalnya pengen dia larut dalam air atau larut dalam lemak. Nah, itu beda lagi, ya. Berarti dia pakai tabut salut biasanya, ya. Telaah informasi, ya. Kita informasinya harus ditelaah, ingredientnya, ya. Komposisinya apa, ya. Kalau di ekstraksi itu ada komposisinya, kayak formulasi saya itu ada daun salam, ya, ada kelor, ada apa lagi, ya. Sidaguri, ya. Nah, itu kan ada telaah informasinya. Tanpa penyalahgunaan, ya, nggak boleh ada BKU, bahan kimia obat, ya, kita buka kapsulnya, total ada butiran-butiran putih. Nah, itu ada bahan kimia obatnya, ya. Ketepatan pemilihan obat, ya, kita harus tepatlah, ya, pemilihannya, ya, misalnya tadi, ya, sudah kebenaran bahannya, misalnya Sambiloto, misalnya kita tadi mau mencet diare. Nah, ketepatan pemilihannya itu harus juga tepat, ya, misalnya yang tadi, ya, obat Sambiloto ini untuk apa, ya, untuk diabetes bisa. Sambiloto bisa untuk apa? Untuk virus, ya, bisa juga. Untuk apa lagi Sambiloto? Untuk infeksi, ya. Nah, ketepatan pemilihan obat, ya. Efeknya sinergis atau antagonis. Nah, itu harus kita tahu, ya. Jangan sampai kita pengen BAB, kita ngasih apa jati Cina, apa daun teh, ya. Kita pengen BAB, pengen kita berhentiin BAB, kita minum apa tuh? Kan kalau kita mencret kita menggunakan daun teh, ya, tapi jangan dibalik, kita menggunakan jati Cina misalnya. Kita pengen BAB, ya, kita menggunakan jati Cina, jangan minum daun teh, ya, kebalikannya, ya. Nah, itu antagonis, ya. Jadi bersifat sinergis biasanya kalau untuk mengobatin. Misalnya dengan kita pengen BAB tadi, kita gunakan jati Belanda, terus kita gunakan yang bersifat laksan seperti aloe vera, ya, lidah buaya atau daun sendok untuk melancarkan fesesnya, ya. Nah, itu efeknya sinergis, ya. Tuh, tepat, ya. Nah, terus juga jangan salah, ya, si bahannya jangan salah, ya, tadi ketepatan bahan tadi, ya. Nah, ini ada di Belgia itu 70 orang harus menjalani dialisis atau transplantasi ginjal, ya. Karena mengkonsumsi produk pelangsing yang terbuat dari tanaman yang salah, ya, ini WHO 2003, ya. Nah, sebenarnya harus Zingiber apa Zingiber americans, ya, atau Zingiber serumbet. Nah, dia menggunakan aromatikum. Aromatikum ini kan minyak asiri, ya. Nah, ini akan bermasalah, ya. Lempuyang, ini lempuyang emprit, lempuyang gajah. Nah, lempuyang wangi ini hati-hati dari dikonsumsi secara langsung, ya, nggak boleh, ya. Karena minyak asiri nggak boleh, ya, nanti bermasalah, ya. Minyak asiri itu untuk oles, untuk topikal, ya. Nah, terus untuk dihirup misalnya itu aman, ya. Ada lagi daun dewa, ya. Daun dewa itu tumbuh tegak, tepi daun merombak, permukaan berbulu. Tidak untuk lalapan, ya. Untuk berbagai penyakit bisa, ya, untuk lalapan, ya. Tapi sambung nyawa bisa untuk lalapan. Kita tanam di luar, kita campur dengan nasi, ya. Bikin nasi goreng atau apa, kan itu bagus, ya, untuk kolesterol, ya. Nah, tumbuhannya merambat tapi daunnya bergerigi tidak berbulu, ya, bisa untuk lalapan, mencegah kanker, ya. Jadi harus tahu, ya, tanaman-tanaman pun jangan kita nggak tahu, nanti salah. Oh, lempuyang sama semua. Nah, ternyata ada yang empit, ya, yang kecil, batang kuning, pahit, memacu nafsu makan. Ada yang besar, ya, gajah, ya, besar, kuning, pahit, pemicu nafsu makan, ya. Ada yang wangi, sedang, putih, tidak pahit, pelangsing. Nah, ini bahaya, ya. Ada lagi, nah, ini pasti udah tahu semua, ya, kecubung, ya, kecubung. Nah, kecubung ini meler, gitu. Nah, daun kecubung ini jika dihisap seperti rokok, memiliki sifat bronkodilator, melebarkan pembuluh, melebarkan rongga bronkus, ya. Nah, dapat digunakan sebagai obat untuk meredakan gejala asma. Jadi bronkodilator ini kan kalau orang asma kan nyempit, nah itu bisa dihirup atau diasap, ya, supaya dia membuka, ya. Nah, diseduh dan dibunuh dapat menyebabkan keracunan, mabok. Nah, banyak orang kan diseduhnya, diminumnya kan mabok yang pakai kecubung, ya. Nah, kalau dia cuman inhalasi, ya, inhalasi dia hirup itu aman, ya. Tapi kalau diminum menyebabkan racun, mabok, ya, itu. Nah, kasiannya anti asma melonggarkan pernapasan karena bronkodilator, ya. Untuk asma, asma itu menyempit rongga bronkonya, bronkusnya, karena ada inflamasi, karena ada patogen yang masuk, ya. Nah, caranya apa? Lebarkan, ya kan? Nah, dengan dihirup, ya, bukan diminum, ya. Nah, banyak juga, ya, maaf, ada yang orang suka
ada yang suka apa tuh yang nyemprotkan hidung di hidung ya. Hidung itu dengan benda ya. Nah, hidung itu tempat pernapasan, bukan tempat masuk barang ya. Yang ini maksudnya tuh yang apa tuh? Gurah, gurah ya, gurah. Ini bukan bukan yang NSL, gurah ya. Nah, gurah, gurah itu kan untuk apa? Buang ya, reak segala macam. Nah, kalau saya setujunya dihirup. Dihirup. Bukan dihirup udaranya, bukan disemprotkan. Karena pernafasan kita ini kan buat nafas ya. Dia kalau masuk ke paru-paru, herbal-herbal tadi kan bahaya. Ya. Jadi bukan tempat minum, tempat makan ya, tempat pernafasan. Jadi bagusnya diinhalasi kalau saya senangnya ya. Lebih aman ya, lebih aman ya. Ini jadi daun kecubung itu yang dimanfaatkan daunnya ya. Daunnya, Coba daun. bunganya. Bunganya enggak, daunnya. Bunga yang Daun putih putih ya, bunganya yang putih menjuntai ke bawah itu tidak bisa dimanfaatkan, Pak. Saya belum pernah gunain ya. Bisa di sayur enggak? jangan lah, orang dimakan aja nggak boleh ya. Iya. Jadi masalah nanti, karena kan Iya. biasanya kalau sudah satu tangkai itu biasanya ya, memang hasilnya yang berbeda ya, tapi tetap pasti ada terkandung kandungan senyawanya ya. Iya, Tapi iya. saya coba ya gitu ya, Ini bisa karena bawa membuat halusinasi, Pak Alfian ya. iyalah ya, nanti kalau kebanyakan bukan halusinasi lagi ya, bangun-bangun. Iya, baik. Saya pernah Nah, lihat tuh Pak Alfian orang apa di media sosial ya. Apa dia mabuk kecubung, sangka depannya air, dia lompat kayak lompat ke kolam renang atau ke lompat ke loteng. Tapi kalau mama, Jadi sangka depannya kolam renang, gak taunya dia lompat ke loteng. ya Gubrak kamu. Allah, ya Di Allah, media sosial saya lihat. Efek nah, jadi mabok daun kecubung gitu. ya, ya mungkin diminum dia ya, jadi kecubung ini harusnya dihirup ya, dibuat Jadi keringat. saya mesti tekankan Pak Fian, daun kecubung ini bermanfaat jika inhalasi, bukan Inhalasi dihirup, diminum. bukan diminum Karena ya. selama ini orang-orang tuh beranggapan daun kecubung buat mabuk, ternyata tidak ya. Kalau Tidak, saya bukan dengar dimakan. pemaparan Pak Alfian, daun kecubung itu berkhasiat anti asma. Anti asma, Kemudian dokter. cara penggunaannya tuh diinhalasi. Ya. Kemudian daun segarnya itu, ini daun segar ya, ikhwan akhwat, dilumatkan dan Tempel. ditempelkan di pipi untuk mengurangi sakit gigi. Betul ya, Karena dan anti jika inflamasi. diseduh dan minum akan keracunan dengan gejala Ya. mata membelalak atau midriasis. Ya. Jadi tidak untuk diminum atau dimakan, ikhwan akhwat. Ya. Baik, Walfian, terima kasih banyak. Terjawab Kalau sudah Mas Sakit manfaat daun mau kecubung. mencoba, boleh. Oh, enggak mau. Baik, lanjut Walfian. Ya, oke, lanjut kita ya. Udah Siap. dibacain Mas Agus, saya lanjut aja ya. Ya, siap. Nah, ada lagi ketepatan waktu penggunaan. Kunyit diketahui memiliki manfaat mengurangi nyeri haid ya, dan telah turun-menurun banyak kunyit asem ya, itu sering banget ya, malah ada produknya ya yang Ki itu ya. Nah, tapi perlu diperhatikan kalau dia masa kehamilan bisa keguguran ya, karena dia membuat kontraksi pada rahim ya. Nah, itu kita juga tahu mesti waktunya ya, kapan digunakannya ya. Nah, itu nggak boleh sembarangan ya, apalagi hamil kehamilan pertama ya, itu bermasalah ya. Nah, ini ada kasus ya, cabai puyang. Tahun 80-an di RS Dr. Sarjito, Yogyakarta, ibu hamil peminum jamu puyang mengalami kesulitan persalinan. Ya, diteliti di laboratorium, cabai puyang memang menghambat kontraksi Oh. jika diminum di awal masa kehamilan. Untuk uterus kokoh, resiko keguguran kecil jika diminum terus sampai akhir masa kehamilan. Otot uterus sulit kontraksi, kesulitan persalinan. Nah, ini susah ya, kebalikan dia ya. Yang satu membuat kunyit kontraksi, yang satu membuat sulit kontraksi ya. Nah, berarti hati-hati ya, jangan sampai pas lagi kehamilan awal-awal atau mau melahiran ya, kita sampai mau kelahiran kita memakan cabai puyang ya, akhirnya kontraksinya susah ya itu. Nah, kita harus tahu ya bagaimana untuk kontraksi kehamilan. Nah, hamil itu saya pengalaman sendiri ya. Anak saya yang pertama tuh sesar, seksio ya, karena saya nggak tahu ilmunya ya, belum tahu ilmunya. Nah, anak kedua, ketiga, keempat, kelima, ya anaknya banyak ya. Anak saya yang kedua, ketiga, keempat, kelima itu normal ya.
Padahal jaraknya yang kedua, ketiga, keempat itu 2 tahun, 2 tahun, 2 tahun. Nah, cuman yang keempat mau ke yang kelima memang sengaja kita agak jauh supaya ada temen lah, 6 tahun jaraknya. Nah, ternyata ada rahasianya ya untuk supaya kontraksi itu lebih mudah, lahiran normal ya. Karena kalau kelilit itu saya lihat sendiri, anak saya ada yang pernah kelilit ya, pas keluar tinggal dibenerin ya oleh dokternya ya. Nah, ternyata untuk dia cepat berkontraksi itu kita minum minyak zaitun 1 sendok ya, tapi dipisah ya. Terus kurma dibejek-bejek 3 biji dengan air panas ya. Terus satu lagi apa? Minyak zaitun, kurma, satu lagi apa? Kok saya lupa ya. Kurma, oh sudah. Minyak zaitun, kurma. Kok satu lagi lupa saya, karena udah anak saya udah 5 tahun. Habatus sauda bukan? Nah, habatussauda ya, habatussauda ya, saya lupa kok satu lagi apa ya, Ya. soda ya 1 sendok ya. Nah, tapi terpisah, jangan digabung, itu panas. Dan kalau kita taruh di gelas beling pecah bisa ya. Nah, itu diminum pas saat mau lahiran, misalnya hamil-hamil yang ke 7, 8, 9 ya. Terus juga air kelapa pas waktu umur 8-9 lah ya, untuk membersihkan kepalanya ya. Nah, terus senam ya, senam kayak kita megang apa Jemari. besi ya, atau apa kayak squat itu, sampai squat ya, pegang duduk, squat duduk, squat duduk. Makanya kelahiran orang yang di air itu lebih bagus karena seposisinya duduk ya. Kalau kita kan kelahirannya tiduran ya posisinya, jadi ngedernya tidak maksimum ya. Nah, makanya kita butuh untuk melancarkan si bayi tadi kontraksinya lebih bagus ya. Nah, itu juga ilmu yang saya dapatkan dan berhasil ya. Maksudnya ini kenyataan ya, itu saya laju apa ke mana-mana nih. Ya nggak apa-apa, bagi ilmu ya. Oke, masuk ke ketepatan dosis, nanti nggak selesai kita nih. Masuk ke ketepatan dosis ya, penggunaan takaran yang lebih pasti dapat mengurangi risiko efek samping karena pembatasan antara racun dan obat dalam obat tradisional sangat tipis. Takaran peracikan tradisional seperti, nah kalau tradisional kita sejumput ya, segenggam ya, seruas ya, nah apalagi sejari ya, seibu jari ada juga ya, sejumput, segenggam ya, seruas jari ya. Nah, itu studi kasus zat aktif asaran. Asaran ini rimpang jeringau, deringu. Kalau kita waktu dulu tuh banyak nenek moyang kita tuh ngasih delingu sama apa, bangli ya, bangli delingu untuk ngusir setan biar bayinya tidur gitu kan. Nah, padahal ilmiah itu ya, ilmiah banget ya, ilmiah. Nah, ini disebutkan di sini ya, bagus juga ini ketemu jadi ya. Nah, jadi delingu sama bangli itu diusapkan di dada ya, atau di belakang kepala. Nah, bayi terhirup ya, bayi itu kan sakit lagi batuk-batuk flu ya, dia terhirup, dia tenang karena merelaksasi, sedatif ya, sedatif sistem saraf pusat ya. Nah, udah jelas kan, zat aktif asaran memiliki berbagai manfaat seperti pengobatan stres, relaksasi otot, dan efek sedatif penenang pada sistem saraf pusat. Nah, udah jelas ya, bukan karena ngindarin setan ya, ngindarin apa, makhluk halus ya. Nah, ternyata untuk sedatif ya, kalau kita ilmiahkan ya. Rumus struktur tahu kan, jeringu kan tahu kan, rumus struktur milik dengan golongan amfetamin dan ekstasi, dosis tinggi. Nah, dosis tinggi nggak boleh ya, pengguna yang tidak terukur dapat meningkatkan aktivitas mental dan potensi menyebabkan masalah kesehatan serius seperti penumpukan cairan perut, gangguan jantung, hati, dan usus. Penggunaan asal dalam jangka panjang juga berisiko memicu kanker. Nah, kalau saya sarankan dengan olesan aja ya. Lalu ibu-ibu zaman dulu apa, nenek moyang kita suka dioles ya, jadi dibejek-bejek ya, dibejek-bejek, diparamin, dioles ya gitu ya, karena kita takutnya dosisnya berlebihan ya. Kalau berlebihan udah jelas kalau diminum ya, karena dia relaksasi ya, akhirnya kan aktivitas mentalnya keganggu, otot-ototnya melemah, akhirnya yang pompa jantung juga akhirnya nganggu ya, akhirnya terjadilah cairan, pompa jantung ke atas nggak lancar ya, karena lemah ya, jadi masalah efusi pleura ya. Nah, ini juga ada hepatotok eh apa kanker ya, ini menyebabkan kanker, memicu kanker ya. Ada lagi apa nih, ketepatan sediaan ya. Nah, sediaan tadi yang saya bilang ada yang infusa ya, ada yang decoction ya.
Simplicia serbu atau simplicia atau serbu disepanaskan dengan air, kemudian disaring, proses dan air serta waktu pemanasan harus tepat ya. Api kecil ya, 1 liter menjadi 600 mili ya, diminum ya dari rebusan di saring. Atau seduhan serbu simplicia dicampur dengan air panas dan diminum bersama ampasnya ya, kayak kita daun teh ya, atau apa ya, minum ampas yang bisa diampas ya, kalau teh nggak bisa diampas ya, nggak enak ya. Pastikan perbandingan dan konsumsi sesuai petunjuk. Misalnya apa ya yang saya sering minum ya, kalau saya sih biasanya yang ekstrak sih, yang ekstrak saya buka saya minum sama ampas-ampasnya ya, apalagi herbal yang untuk lambung ya, saya punya punya gastritis ya namanya. Nah itu kalau mau cepat saya buka, saya aduk air panas ya, saya minum ampasnya. Perasan, bahan segar diperas setelah dicuci dengan sedikit air, dan air perasannya diminum. Teknik dan proporsi air harus tepat ya. Misalnya kita mau tadi susah-susah kunyit asam, kita peras ya, kita bubuk dulu, kita peras, kita minum airnya. Nah ada lagi sediaan farmasetik ya, kapsel, kapsul, tablet salut ya, granul ya, sirup ya, serbuk instan ya, produk farmasetis atau farmasetik berbentuk tertentu dari bahan baku seperti ekstrak ya, dosis yang digunakan harus sesuai petunjuk kemasan. Jadi ekstrak itu bisa kita bikin gel, bisa kita bikin granul ya, bisa kita bikin tablet, bisa kita bikin kapsul ya, dan lain-lain. Ekstrak penggunaan memerlukan ketelitian dalam dosis dan cara penggunaan. Ya, karena ekstrak itu 10 karung jadi satu karung. Nah, ini agak hati-hati. Makanya saya bilang kalau yang ekstrak itu lebih hati-hati dibandingkan rebusan. Karena ekstrak ini lebih pekat. Ya, lebih pekat ya. Bikin ekstrak pun banyak caranya panjang ya, di maserasi, ada destilasi atau soklet ya, baru di evaporator ya. Nah, ada lagi. Nah, orang udah tahu ini pari kan? Pari ya, pari ini udah pada tahu kan. Nah, ternyata telah informasi ini harus tepat ya. Contoh kasus biji jarak ya, atau apa biji jarak itu mengandung lisin ya, biji jarak udah tahu juga ya. Nah, jika dimodifikasi dapat digunakan sebagai anti kanker. Lisin, zat toksin atau racun, oleh karena itu mengonsumsi biji jarak secara langsung dapat menyebabkan keracunan dan diare ya. Nah, jika dimodifikasi bisa sebagai anti kanker, tapi dia kalau tunggal ya, dia bisa menjadi toksis dan racun ya, dan menyebabkan keracunan diare ya. Ada lagi satu yang biji pari tadi ya, ternyata yang biji jarak nggak ada gambarnya. Biji pari ya, biji pari ini bagus untuk orang diabetes ya, pasti turun ya, tapi asam urat hati-hati juga ya, naik asam urat. Nah, tapi pari ini mengganggu hormon ya biasanya ya. Nah, ini memiliki khasiat kesehatan. Biji pari mengandung triterpenoid yang memiliki aktivitas anti spermatozoa. Nah, ya laki-laki anti sperma ya, berarti anti kesuburan ya. Penggunaan biji pari secara tradisional untuk mencegah AIDS dapat mengakibatkan infertilitas pada pria ya, karena dia pari ini antioksidan ya. Konsumsi pari dalam jangka panjang dapat memiliki efek merusak pada sperma, memicu impotensi, merusak buah zakar dan hormon pria, serta berpotensi merusak liver ya, berarti dia hepatotoksik juga ya. Nah, jadi jangka panjang nggak boleh pari ini ya, karena juga bisa asam urat juga bisa naik ya. Kalau gula memang bagus pari. Orang lagi panas dalam ya, panas dalam kita makan pari itu sembuh pasti. Karena kalau kita panas tuh, carilah makanan-makanan yang pahit ya, tapi kalau hidup udah pahit jangan tambah pahit ya. Bercanda. Ya, refreshing, refreshing, yang Iya. denger refreshing, udah ngantuk Amin. kayaknya. Enggak ngantuk, Pak Alfian. Saya Enggak menyimak, gitu. Pak Alfian. Jadi kalau kita lagi panas dalam, carilah makan yang pahit dan agak asam ya, karena kita lagi panas tuh lagi nggak nyaman ya, tapi jangan asam banget, perih lambungnya ya, asam-asam dikit gitu ya. Nah terus kita cari yang pahit ya, biasanya cepat sembuh, biasanya cepat sembuh ya. Baik, Pak Alvin, saya tanya dong, Pak Alvin, ini kan dari balik lagi, jadi kembali lagi ke yang tadi yang penggunaan Pak, oh Pak Alvin, penggunaan biji pare secara tradisional ini dapat mencegah AIDS. Betul, Pak Alvin, ini Karena sudah dia ada. punya antiviral dan antioksidan. Oh, cuman ya jadi. nggak kuat sih sebenarnya, membantu ya, membantu mencegah aja, bukan untuk mengobati, karena kan dia susah juga, karena dia retroviral itu ya, mending pakai retroviral sih kalau menurut saya ya. Ya karena pari itu ya ada sih penelitiannya, cuman kalau saya sih nggak terlalu kuat ya itu, dan untuk tambahan boleh, tapi ya bermasalah nanti ya.
Baik, dilanjut Pak Alfian. Oke. Tanpa penyalahgunaan, ya, penyalahgunaan dapat menyebabkan toksisitas racun dan berbagai resiko kesehatan lainnya. Penambahan bahan kimia obat pada jamu dapat menyebabkan efek negatif jika digunakan. Ya udahlah, nggak boleh BKU ya, bahan kimia obat tuh nggak boleh. Makanya Iya. ada kemarin tuh adik ipar saya, dia lagi sakit kakinya, dia makan herbal tapi langsung chest plank. Nah, saya bilang nggak mungkin chest plank. Coba sini, saya buka lah kapsulnya, ada putih-putih ya. Jangan-jangan antiinflamasi atau dexamethasone ya, nah, takutnya itu ya, obat-obat kortikosteroid ya, itu nggak boleh ya. Contoh di kasus jamu peluntur yang sering disalahgunakan untuk mengguguran kandungan ya, memiliki resiko serius seperti bayi lahir cacat ya, teratogenik, infertilitas pada ibu, infeksi, dan bahkan dapat mengakibatkan kematian. Penggunaan tanpa pengawasan medis dari jamu ini dapat membahayakan kesehatan ibu dan janin dan seringkali merupakan tindakan ilegal ya. Ada lagi antalgin, ya obat ya, dapat menimbulkan kerusakan pada organ pencernaan seperti penipisan dinding usus yang dapat menyebabkan pendarahan ya. Nah, jadi nggak boleh ya, kita mau peluntur ya mengakibatkan jadi cacat, infertil ya. Nah, ada lagi apa nih? Ketepatan pemilihan obat ya. Pemilihan jenis tanaman obat untuk terapi harus mempertimbangkan risiko antara keberhasilan terapeutiknya ya, pengobatan, dan efek samping ya, toksisitasnya ya. Jadi efikasi dan toksisitas, banyak orang cuma efikasi aja manfaatnya ini, tapi toksisitasnya nggak dipikirin ya. Imbang ya, banyak itu promosi untuk jualan tadi kan, wah ini bisa ngobatin, bisa ini, tahu 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 keamanan ini nggak beres kan. Toksisitas kayak Rosella itu jangka panjang hepatotoksik ya, menirang ya, bisa lama-lama hipoten ya. Nah, habatus soda campur menirang bisa hepatotoksik ya itu. Nah, ada lagi tapak darah ya, tapi sudah dilarang ya tapak darah ini ya. Untuk diabetes bagus memang ya, tapak darah banyak digunakan ya karena mengandung fisistin dan fibrinolistin, tapi dia menyebabkan jumlah leukosit menurun ya, leukositnya akan menurun, sel darah putihnya ya. Ini sudah pernah saya sampaikan juga sebelumnya ya. Formulasi sediaan jamu yang harus dihindari ya, tadi kecubung ya karena mengandung alkaloid yang menyebabkan efek paralisis ya, melemahkan sistem saraf ya. Oleander mengandung glikosida jantung yang dapat menyebabkan kegagalan jantung. Kompre ya, kompre sudah dilarang ya, mengandung alkaloid bersifat hepatotoksik dan merugikan fungsi hati. Delingo yang tadi ya, mengandung asaron yang memiliki sifat karsinogen, dapat meningkatkan risiko kanker. Jungu harap masih dipakai, cuma dosis kecil ya, memiliki sifat teratogenik yang dapat menyebabkan cacat pada janin. Jadi dia minum konsumsi aman, ibunya, anaknya cacat ya. Kava-kava sudah banyak ya dilarang, sudah dilarang yang mengandung zat hepatosit yang dapat merugikan fungsi hati. Tapak darah yang tadi sebutkan juga dilarang karena menurunkan leukosit. Artemisia annua ya, mengandung artemisin yang digunakan dalam pengobat malaria, tetapi perlu diwaspadai untuk menghindari resisten parasit ya. Biasanya artemisin ini bisa kita gunakan untuk topikal ya. Topikal itu ke kulit ya. Nah, beberapa bahan ramuan apa nih? Jamu yang Jamu. sebaiknya perhatikan resiko dosis terlalu besar ya. Seledri. Nah, seledri ini kan lebih dari 400 gram dia drop tensinya ya, dan dia bikin efek ngantuk ya, nggak boleh ya. Kebanyakan dia tahu-tahu drop tensinya ya. Gambir ya, lebih dari satu jari ibu jari, menghentikan, dapat menghentikan diare. Dosis yang berlebihan dapat menyebabkan konstipasi ya. Konstipasi itu apa, susah BAB ya, susah BAB. Jadi dia bisa menghentikan diare ya pakai gambir ya, tapi kebanyakan akhirnya jadi konstipasi, susah BAB ya. Nah, kecipeling lebih dari 8 lembar ya, dapat mengiritasi ginjal ya. Memang dia efeknya kencing ya, kecipeling itu kencing. Makanya orang batu ginjal kan suka dikasih kejibling ya, kejibling, tempuyung ya. Nah, tapi hati-hati dengan dosis yang tinggi ya, dia jangka panjang dia bisa mengiritasi ginjal ya, karena mengandung silikat yang tinggi ya. Kriteria bentuk sediaan jamu yang baik ya, rajangan, tidak boleh berjamur ya, serbuk, kering dan tidak menggumpal ya. Tablet tidak pecah, tidak berwarna sesuai dengan warna aslinya. Kapsul tidak lengket ya. Cairan obat dalam berbau khas dan tidak berlendir. Cairan obat luar tidak berbau, tengik, dan tidak berubah warna. Nah,
ini harus diperhatikan ya. Jadi kalau kita ada kapsul, kita lihat lengket nggak ya. Terus kalau kita lihat serbu, ada gumpal nggak ya. Kalau kita ada gajang, ada jamur nggak ya, simplicia ya. Nah itu harus kita lihat ya. Kalau misalnya obat luar ya, jangan sampai dia misalnya topikal, gelnya sudah berubah warna ya, nggak homogen lagi, terpisah, terus sudah bau ya. Itu persiapan pembuatan setiap nyamuk ya, ketepatan pemilihan jenis tanaman obat ya, udah jelas yang tadi ya, harus tepat ya pemilihan tanaman obatnya, tepat dulu ya. Bagiannya juga harus tepat ya, jangan tadi misalnya kita butuh daunnya, kita kasih bunganya ya, nggak boleh juga ya, jadi berbeda nanti khasiatnya. Misalnya tempuyung, kulit secang. Kulit secang itu bisa menurunkan asam urat karena dia menghibisi xanthin oksidase ya, sehingga tidak terjadi purin pyrimidin ya. Gaharu ya, daunnya kita bisa gunakan untuk topikal sebagai wound healing ya. Nah, tapi kalau batangnya untuk wangi-wangian ya, aromatik ya. Ketepatan pengukuran dan penakaran ya, harus tepat ya, berapa dosisnya, berapa gramnya ya. Ketetapan pencucian ya, jangan sampai kita dengan cuci malah masuk mikroba ya, masuk pestisida ya, atau masuk kotoran ya, nggak boleh ya, nanti ada tercampur dengan zat asing lainnya ya. Baik, Nah, Palvian. ya. Sudah jam 11, Palvian. Kita jeda Oh, dulu ya. dua. Oh, oke. Ah, Oke, masih ada berapa lagi? dua slide lagi. Oh, dua slide lagi. Monggo. Oh, nanggung. Tanggung. Lanjut, Palvian. Iya, nanggung. Sorry Silakan, ya. Palvian. Ya. Karena semangatnya ini untuk menginformasikan ilmu ya Masya kan, Allah. Siap, sampai Palvian. Monggo, sampai silakan. akhirat nanti saya dapat. Wah, iya dong. Iya. Tahap pembuatan sediaan jamu ya, seleksi bahan baku pasti ya, bahan tanaman obat berkualitas tinggi ya, bebas penyakit dari sumber terpercaya ya. Jadi kita tahu dulu bahan bakunya, jangan sampai kita beli nggak jelas ya, dia punya sertifikat of analis COA namanya, atau dia punya lab dari hasil negatif-negatif bakteri ya. Sortir, kupas, dan cuci. Pisahkan yang baik, buang yang tidak diperlukan, dan cuci hingga bersih. Tumbuk, hancurkan bahan baku hingga halus untuk memudahkan ekstraksi secara aktif. Ya biasanya batang, kulit yang ditumbuk itu ya. Rimpang ya, kalau daun jarang ya. Kalau untuk daun dikeringkan sudah hancur dia. Perebusan, pencampuran dengan air masak. Rebus atau campur bahan dengan air matang untuk mengekstraksi senyawa aktif sesuai dengan resep. Penyimpanan ya bisa kita dengan air, dengan dimaserasi doang ya. Kalau kita ekstraksi biasanya dengan etanol ya, sampai alkoholnya negatif ya, nol ya. Penyimpanan, simpan jamu dalam wadah steril yang kedap udara, beri label dan letakkan di tempat yang sejuk dan kering ya, karena kalau dia lembab dia jamuran ya, nggak boleh ya. Nah, kemarin kan saya kan uji kompetensi kan di tempat saya, karena saya ketua LSK, lembaga sertifikasi kompetensi saya ketuanya. Jadi kita tuh ada ujiannya tuh meracik ramuan ya, meracik ramuan. Nah, ada peserta mungkin dia habis cuci tangan basah. Basah ya. Jadi dia ngambil pakai pinset, mungkin ketetes. Kan saya sediain pinset. Ketetes di toples herbal itu akhirnya jamuran ya. Akhirnya saya buang, saya ganti. Nah, saya akalin dengan pengering, pakai yang apa, untuk yang pengering yang kayak silika itu ya. Nah, jadi aman ya. Jadi kalau dia kena air pasti jamuran ya. Nah, ini yang terakhir ya. Prinsip menentukan dosis sediaan nyamuk, pemilihan bahan yang kualitas, ketepatan bahan, menggunakan alat ukur yang tepat ya, ada timbangan. Kayak kita uji kompetensi ada timbangan ya, ditimbang. Menerapkan standar pembuatan, pemantauan kualitas, rekam jejak produksinya, pelabelan yang jelas, label harus jelas. Jangan sampai salah ya, Sambiloto jadi Broto Wali ya, jangan salah ya. Kepatuhan terhadap, memang dia pahit sama tapi beda ya, ketepatan terhadap regulasi ya, regulasi yang tadi yang dilarang-larang tadi ya. Ini ada contoh dosis jamu misalnya aloe vera ya, untuk laksan ya, untuk muda BAB 10 sampai 30 mg per hari. Ada sinamon, kayu manis ya, untuk kembung ya 500 sampai 200. Ada plantago ya, untuk defikasi untuk BAB ya, dan lain-lain ya, sampai kurkuma. Kurkuma untuk dyslipidemia, untuk kolesterol 160 mg per hari. Oke, karena sudah waktunya selesai. Baik, terima kasih Pak Alfian. Dengan demikian, ikhwan dan akhwat, presentasi yang disampaikan oleh Pak Alfian
terkait pengenalan jamu bagian ketiga sudah usai dan kami akan jeda sejenak. Setelah itu kami akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Jadi tetaplah bersama kami masih dalam program Kesehatan Islami. Baik.
Radio Silaturahim untuk Islam yang satu yang dipancar luaskan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Kalimanggis Cibubur Bekasi. Ikhwan dan akhwat masih bersama kami dalam program Kesehatan Islami bersama Alfian. Kita akan awali pertanyaan dari ada pendengar yang menelpon. Silakan Bang Fajar. Halo, assalamualaikum. Sudah tersambung Bang Fajar? Bagaimana Bang Fajar? Tidak ada. Tidak ada. Baik, ada Ibu Henti di Jakarta Utara, Pak Alfian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Alfian, obat lambung dan obat lutut yang direbus apa namanya dari Mama Hesti di Jakarta Utara? Obat lambung sama apa tadi? Obat lutut. Oh, lutut. OA ya. Ya. Jadi lambung itu ya memang kayak kalau kita menggunakan obat medis ya untuk anti nyeri, lututnya sakit. Akhirnya dia makan obat anti nyeri. Ya lambungnya kena. Ya pasti ya. Kalau disuntik, oke, benar nggak sakit. Tapi yang sendinya tadi yang makin nempel, akhirnya makin parah. Karena dia ngerasakan nggak sakit. Ya, disuntik nggak sakit kemana-mana. Akhirnya ujung-ujungnya biasanya operasi. Ya. Nah, caranya apa? Sebenarnya kalau dia berat badan, diturunkan berat badannya. Ya, karena biasanya orang OA ini perempuan ya sudah umur ya dan dia ada riwayat berat badan atau pernah jatuh atau salah posisi. Nah, yang benernya itu harus kita traksi, kita benarkan yang sendi nempel tadi kita renggangkan ya. Supaya apa? Jaraknya ada gap ya. Kalau enggak dia akan bergesek-gesek terus ya. Dari satu dia mulai nyempit tapi belum kelihatan, dari dua sudah ada kapur, grade 3 nambah banyak kapurnya, sudah cartilage-nya sudah rusak ya, sendinya bantalan ketemu ya, grade 4 itu sudah cairan sinovialnya sudah keluar, 3 itu sudah mulai ya, karena kadang-kadang sudah ada bengkak swelling ya. Nah, itu cairan sinovialnya sudah kena. Grade 4 dia sudah nempel banget, sudah ngelok, untuk nekuk aja susah. Kayak kita pintu nih, pintu ada engselnya. Nah, kalau dia agak renggang, dia bisa buka tutup. Tapi kalau dia sudah nempel, itu nggak bisa buka tutup, ya, seperti pintu. Nah, caranya apa? Harusnya dibenarkan posisinya, ya. Oke, kalau herbal, bolehlah kita bantu dengan herbal, ya, untuk antiinflamasi, karena herbal lebih aman, ya, tidak ke lambung. Nah, saya punya herbal namanya liftritis, ya, itu bisa digunakan. Nah, bisa kita kombinasi, karena dia tadi punya lambung, ya, sekalian aja, ya, lambung itu. Karena apa asam lambungnya naik ya, karena makanan bisa, karena golongan-golongan obat antiinflamasi non steroid ya bisa ya, perih ke lambung atau dia makan makanan yang asam ya, pedas ya, terus stres ya, bisa juga dengan naikkan asam lambung ya, pedas asam ya. Apalagi semangka, melon itu kan naikkan asam lambung ya, pisang bikin kembung ya, nah itu dipantangin ya. Jadi dua hal yang kita obatin ya, jadi bisa digabung. Bisa kita sediakan dengan kunyit ya, kunyit 3 jari, temulawak 3 jari ya. Nah, ini untuk lambungnya ya. Terus untuk lututnya ya bisa kita sediakan kelor ya. Kelor itu kira-kira kalau punya timbangan atau graman ya, bisa kita sediakan 3 gram ya, 3 gram terus kelor, terus serai, batang serai itu satu aja ya, batang serai itu satu, kelor, serai, daun salam ya, daun salam 3 gram ya. Jadi kunyit tadi 3 jari, temulawak 3 jari, batang serai satu satu batang ya, kelor 3 gram, terus apa tadi, daun salam 3 gram ya, kalau punya sidaguri boleh ditambahkan, kalau nggak ada sudah. Nah, ada sejumput aja
ya. Jadi kita kombinasi dengan gram dengan jumputan ya. Air 1 liter menjadi 600 mili ya. Direbus api kecil, ditutup, diungkep ya. Kalau ibunya berat badan dibuka ya supaya minyak asirnya naik keluar sehingga nggak bikin nafsu makan ya. Temulawak itu kan bikin nafsu makan ya. Api kecil direbus ya, jangan pakai aluminium ya. Pakai stainless atau pirek boleh ya. Terus diminum 3 kali 200 ml ya. Mudah-mudahan membantu ya, tapi kalau posisi tetap dibenarkan. Oke. Baik, Pak Alfian, terima kasih. Sama-sama. Kemudian ada pertanyaan dari siapa ini? Sebentar, Bapak Jul, Bapak Jul. Oh, ada telepon Bang Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Pak? Oh iya, silakan, Pak. Silakan, Pak. Mau bertanya ini Pak Alfian ya. Assalamualaikum Pak Alfian. Cile banget, cile banget. Ya, Assalamualaikum Pak Alfian. langsung aja, Pak. Langsung aja, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kecil banget Mau suaranya. bertanya ini Pak. Ya, kedengaran saya. Iya. Iya. Ini penyakit apa? Penyakit gatal apa herbalnya apa ya? Penyakit penyakit gatal gatal herbalnya apa, herbalnya Pak apa Alfian? Pak Alfian? Kalau ke dokter habis gatal operasi kan eksim gatal atau habis kering? kering. Bentar, Bentar. Pak, Pak, gatalnya eksim gatalnya atau eksim kering? atau kering? Kering ini Kering, merah-merah itu. kering. Ya. Mm-mm. Itu aja yang saya tanyakan ya. Itu aja, Pak. Itu aja, Pak. Ya. Oh, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Dari hamba Dari Allah hamba di Allah di Bogor. Penyakit gatal kering, herbalnya apa, Pak Alfian? Oke, pertama ya karena udah umur biasanya memang kulit kita kering ya. Kalau kering berarti kan kita lembabkan ya. Terus juga kita gunakan bahan-bahan baju yang katun yang menyerap ya, intinya itu ya. Dengan kita lembabkan apa? Ya kita cari sabun-sabun yang melembabkan ya, seperti sabun bayi itu kan melembabkan ya. Ada satu sabun ya itu yang bisa melembabkan, ada di apotek tuh ada ya. Menurut saya kalau sudah tahu kering ya sudah dilembabkan intinya ya. Nah, terus boleh dengan herbal-herbal yang bisa memperbagus kulit ya, dengan nutrisi misalnya pegagan ya, kelor ya, itu bagus ya. Seledri ya, tapi dikit aja seledri ya, karena dia antioksidan, terus dia vitamin C ya. Nah, terus dia juga bisa sebagai vitamin E ya. Nah, itu bisa ya. Nah, itu untuk memperbagus kulit ya, atau misalnya bisa juga kita paremin dengan lobak ya, lobak putih itu kita paremin ya. Tapi dicuci nanti ya. Nah, itu juga melembabkan kulit ya, itu bisa ya, atau gunakan sabun yang memang lembab ya. Itu memang biasanya kalau sudah penuaan kadang-kadang kering ya. Ada pasien saya kemarin tuh kering ya, saya ajarkan itu ya, tapi saya juga bantu dengan akupuntur ya, jadi metabolismenya tuh seimbang lagi, balance ya. Itu akhirnya bagus ya, sudah nggak, pas saya benerin tulang itu langsung ngelupes-ngelupes kulitnya ya, itu karena saking keringnya ya. Oke, itu Baik, saja. terima kasih Bapak Jul. Assalamualaikum Rasil, mau bertanya tentang rebusan daun kumis kucing, meniran, daun sukun, seledri direbus selama 25 Kumis menit. kucing, meniran, seledri, apa lagi nih? Daun sukun. Daun sukun, Pak Alfian. Oh ya, kumis kucing. Iya. Jangan kucing ngeliat Mas Agus. Kumis kucing, Pak Alfian, bukan tumis kucing. Ya, kumis. Kucingnya lihat di Mas Agus. Iya. Bercanda, bercanda. Gak Ya. apa-apa, Pak. Lanjut aja. Kan kalau kalau kita tahu jalan tikus kan hanya kucing yang tahu kan. Iya. Jadi kumis kucing, meniran, daun Daun sukun, sukun, seledri. seledri ya. Hah? Kumis kucing untuk diuretik, untuk melancarkan kencing ya. Apa tadi? Meniran juga bisa melancarkan kencing, tapi untuk imunobulator. Kumis kucing bisa untuk asam urat ya. Daun sukun untuk kolesterol bisa. Satu lagi seledri untuk apa, melancarkan kencing juga. Dia bisa untuk hipertensi ya. Dia keluhannya apa? Kombinasinya banyak banget. Sebentar Pak Alfian, ini Asam urat HP-nya mati atau Pak untuk Alfian. melancarkan kencing. Dilanjut aja Pak Oh. Alfian. Ya. Karena maksudnya tujuannya itu apa? Jadi tadi kan kita
kita sudah ada pemilihan bahan ramuan ya, sesuaikan dengan penyakitnya. Buat apa kombinasinya banyak tapi arahnya nggak jelas ya. Ya tadi kombinasinya banyak banget ya, tadi dia untuk melancarkan kencing, kumis kucing, bisa untuk asam urat juga, daun sukun untuk kolesterol ya, seledri untuk melancarkan kencing, untuk hipertensi. Nah terlalu banyak ini pelancar kencing ya, takutnya hipotensi ya. Terus satu lagi tadi seledri, kumis kucing, daun Sebentar. sukun, satu lagi tadi apa, lupa saya, menirang ya, menirang. Nah menirang itu untuk apa, imunomodulator, tapi dia kencing, melancarkan kencing juga. Nah maksud saya tujuannya apa ya, dia mau ngapain gitu, maksudnya keluhannya apa ya. Nanti terlalu banyak pelancar kencing, kencing-kencing terus ya, natrium klorhidratnya turun, tensinya Oh. turun, hipotensi dia jadi Jadi gini Pak ya, Alfian, mohon jadi maaf tadi masalah. HP-nya mati Pak Alfian karena mau bertanya tentang rebusan daun kumis kucing, kemudian meniran daun sukun, seledri direbus selama 25 menit, apakah boleh? Terus diminum pagi 1 gelas, malam 1 gelas. Untuk apa? Jadi Keluhan? kesemua bahan itu direbus selama Nah. 25 menit, itu apakah boleh? Terus Dosisnya diminum berapa? paginya 1 gelas, malam 1 gelas. Dosisnya berapa? Dosisnya tidak disebutkan. Untuk apa nggak ngasih tahu? Tidak, tidak. Ini hanya bertanya apakah boleh. Ya kalau menurut saya, kalau memang dosisnya tinggi ya jangan, karena itu kan melancarkan aliran kencing semua ya, diuretik sifatnya. Nah nanti natrium kloridanya kebuang, turun hipotensi dia, terlalu tensinya turun. Kalau orang tensi tinggi nggak masalah, aman ya. Tapi kalau tensinya rendah, iya hipotensi dia ya, jangan kalau dia ada masalah tensinya rendah ya. Nah kalau untuk daun sukun boleh, kolesterol bisa ya kepake. Kumis kucing untuk asam urat, untuk tensi bisa karena diuretik, seledri juga, meniran diuretik untuk imunitas juga bisa ya. Nah tapi maksud saya kalau tensinya rendah jangan sering-sering ya, Iya. atau ya dikurangin ya, nanti hipotensi ya, turun ya tensinya itu. Baik. Ada Pak Yasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Alfian. Waalaikumsalam warahmatullahi Ada teman wabarakatuh. saya katanya saraf kejepit, apa ada obatnya? Terima kasih. Ya, saraf kejepit itu udah jelas ya, saraf yang kejepit ya. Karena apa? Karena posisi tulangnya nggak beres ya, bisa dia disbulging, prostrusio, ekstrusio, squeeze ya. Nah, pasti posisinya yang bermasalah. Dia bisa kakinya panjang sebelah, pinggulnya naik sebelah ya, atau dia bending C ke kanan, ke kiri ya, pada torakal atau lumbal ya, atau dia skoliosis atau kyphosis atau lordosis ya. Nah, intinya itu kenapa saya sebutkan semua, dibenarkan posisinya ya. Dibenarkan posisinya yang kejepit tadi ya. Setelah benar baru kita muscle ototnya boleh menggunakan tens ya. Boleh menggunakan urutan, tapi intinya benarkan dulu ya. Kalau diurut doang, kalau salah posisi tambah parah malah ya. Nah, terus kita stimulasi sarafnya dengan jarum ya. Makanya saya sampai belajar ke Cina itu S1 ya, karena di rumah sakit langsung ya. Nah, baru kita kasihlah untuk herbal topikal misalnya moxapet ya, atau herbal-herbal untuk antiinflamasi supaya tidak meredak, supaya tidak tambah degeneratif. Boleh. Kayak tadi daun salam ya, kelor. Nah, tapi intinya dibenarkan posisinya. Selama posisi nggak benar ya masih ngejepit Iya. ya. Itu. Ada pasien saya kemarin udah bisa jalan dari kursi roda, saya ngangkat aja berat banget ya, karena nggak bisa, benar-benar nggak bisa bergerak. Sudah kita benerin, udah bisa ke WC kemarinnya, sudah bisa jalan sendiri, jatuh ya, jatuh ketarik lagi, akhirnya sulit bangun lagi ya, tapi nggak separah yang pertama ya. Nah karena ada high impact, ada high impact tuh kebentur, huh, ya. Nah posisinya berubah lagi. Nah caranya apa? Iya dibenerin lagi ya posisinya, diluruskan lagi ya, yang dia bengkok ke kanan, bengkok ke kiri atau masuk ke dalam ya. Nah itu kita benarkan ya. Nah cara tekniknya ya belajar anatomi ya, tulang belakang. Jadi kalau untuk meredakan sakit ya bisa tadi dengan daun salam, serai ya, kelor ya, sidaguri ya, tapi tetap dibenarkan posisinya Baik. ya. Terima kasih Pak Alfian, itu menjadi pertanyaan terakhir di siang hari ini. Dan bisa kita tutup dengan kesimpulan Pak Alfian.
Baik, jadi kita tadi belajar tentang jamu 2 part 3, yaitu tentang cara pengolahan, ketepatan, bahan, ya, waktu, sediaan, dan lain-lain. Nah, tujuannya apa? Supaya kita tuh benar-benar pas di kasusnya. Nah, kayak tadi juga ada yang bertanya, kita nggak tahu kasusnya apa, ya. Jangan sampai dia tensinya rendah, diminum yang tadi, ya. Jadilah hipotensi. Jadi harus tahu kasusnya apa. Makanya kalau kita belajar herbal itu paling enggak patofisiologi penyakit kita tahu, ya. Terus biokimia kalau mau tambahan, farmakologi dari herbal tersebut, ya. Makanya saya sering di radio ini supaya yang dengar tuh bisa belajar paling enggak untuk diri sendiri, ya, jangan untuk orang lain, ya. Diri sendiri bukan untuk orang lain, karena nanti untuk orang lain kadang-kadang orang tuh berbeda keluhan penyakitnya. Nah, itu perlu diagnosa. Kayak kemarin ada pasien, ya. Itu datang, dia kan ada pasien saya sembuh stroke kan banyak, ya, di lingkungan dia ke saya semua, dari mulut ke mulut lah, ya. Datang ke sini. Dia pengen ngobatin stroke-nya karena jalannya nyeret. Pas saya datang tuh kelihatan pucet, pucet mukanya pucet, ya. Pucet, saya lihat kukunya, saya lihat tapak tangannya, konjungtivanya, wah pucet. Ya, ibu, mohon maaf, nggak bisa kalau saya menggunakan terapi lintah, pingsan ibu bisa ke IGD, saya bilang. Nah, jadi pasien itu nggak sembarangan datang kita lintah. Memang kita butuh lintah untuk stroke-nya, tapi kita lihat juga kondisi pasien, ya. Jadi ibu nggak bisa saya lintah. Coba bu, ibu, saya curiga karena pucet, kalau nggak ginjal dia ada pendarahan, ya. Kalau nggak ada penyakit darah, ya. Nah, saya minta, bu ada lab nggak? Pas saya lihat KAT-nya 4,3, ureumnya kemarin 60, ya. Nah, berarti sudah ada masalah di ginjal. Saya tanya, tensi ibu tinggi nggak? Tinggi, ya. Tensi tinggi bisa merusak ginjal, ya. Atau saya tanya lagi, ibu ada pernah riwayat asam urat nggak? Atau batu ginjal? Pernah, saya di SWL, kata dia. Nah, itu juga mengganggu ginjal, ya. Nah, nggak boleh kita hajar dengan terapi lintah, ya. Harus kita perbaikin dulu karena ginjal itu fungsi, kita panjang jadi kasus padahal kita closing. sorry, ya sudah, itu aja Ya. bisa saja saya kira kepanjangan jadi malah Baik. ada closing statement ya. Closing statement. Ini closing statement langgung lah kalau gitu lah. Satu dari Ibu Tineka nih, Pak Alfian. Lupa itu tulisan. Kumis kucing untuk asam urat. Saya nyeri sendi, boleh konsumsi. Ukurannya berapa? Diminum kapan? Saya tensi normal, ada kolesterol, trigliserida kadang tinggi. Matur nuwun. Ya, pertama pantangan makan, ya, makanan yang enak-enak kalau kolesterol tuh, ya, keju, coklat, nasi uduk, mentega, seafood, ya. Pokoknya pantangan makan, ya. Kalau asam urat, pantangin seafood, jeru-jeruan, ya. Kalau yang boleh itu hanya timun, tomat, wortel, labu siam, brokoli, sayur putih, oyong. Yang lain nggak bisa. Ikan air tawar boleh semua kecuali lele. Ikan laut hanya tenggiri sama salmon. Yang lain nggak bisa. Pertama pantangin dulu, ya. Baru kita kasih herbal. Kalau kita dia nggak mantangin kasih herbal, percuma. Masuk, keluar, ya. Nggak selesai, ya. Kumis kucing boleh untuk nurunkan asam urat. Tambahin kayu secang boleh. Tempuyung boleh. Untuk kolesterol, kalau nggak ada mah, pakai bawang putih, ya. Pakai seledri sedikit aja, ya. Pakai daun sukun boleh. Ya, pakai kunyit temulawak boleh. Ya, itu. Baik, Oke. terima kasih Pak Alfian. Ya, Ikhwan dan sama-sama. Akhwat, bagi Anda yang ingin menghubungi Pak Alfian, silahkan di 0813-8326-2040. 0813-8326-2040. Alamat dari Rumah Sehat Indonesia di Jalan Ruyung nomor 7, Blok A20, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur. Jalan Ruyung nomor 7, Blok A20, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur. Anda bisa membuka langsung di Google Maps, ketik Rumah Sehat Indonesia di Jalan Ruyung. Demikianlah perjumpaan kita di siang hari ini, Ikhwan dan Akhwat. Terima kasih atas segala perhatian dari Anda, pertanyaan yang Anda berikan juga. Mohon maaf jika ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab. Dan kita insya Allah akan bertemu pada hari Sabtu yang akan datang.
Saya Bi Agus ditemani Bang Ondi dan juga Bang Fajar di meja operator. Mohon undur diri. Juga Ustadz Alfian dari Rumah Sakit Indonesia undur diri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.